Sambutan Irwasda Polda Kalimantan Utara. Sambutan Kepala Kepolisian Utara Irwasda Polda Kalimantan Utara. Secara gambaran umumnya aja mungkin dulu Pak, gambaran umumnya yang kita terima bagaimana, terus kita sikapinya seperti apa? Ini sebetulnya memudahkan komunikasi antara masyarakat dengan polisi ya. Masyarakat ini berbeda hal-hal yang berkaitan dengan salah-salah dengan kampumat, bisa langsung komunikasi melalui media itu. Artinya penanganan-penanganan sudah dilaksanakan dengan baik dulu. Ini masih dalam tahap awal, tapi sudah mulai ada laporan, ada laporan informasi yang kita dapatkan. Nanti kita salurkan kepada pihak-pihak yang memang berkompeten pidana prosesual, kalau mungkin adalah lain-lain yang kita salurkan kepada pihak yang berusia. Setidaknya kita bisa mengawasi apabila pengaduan terhadap apapun yang itu dan khususnya terhadap kepolisian, kita bisa langsung tidak ada di dari masyarakat perlu harus datang, bisa mengakses melalui media-media tersebut. Tapi kalau sejauh ini budaya sambutan Irwasda Polda Kalimantan Utara. Sambutan Kepala Kepolisian Utara Irwasda Polda Kalimantan Utara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!